Oke, ayo kita membuat telur gulung. Oke, nah bumbunya adalah simpel aja, bawang putih. Kalau mau pedes ya kita kasih cabe 2 buah aja biar mantap. Ini untuk 2 telur, bawang merah 1. Oke, kita jadikan bumbu. Sini. Telur sudah siap. Oke, cabai kita cincang. Biar mantap rasanya, ada hahnya nanti. Bawang merah yang 1, terserah sesuai selera. Bawang putih kita cincang kecil-kecil yang itu ya. Nanti satunya kita geprek biar rasanya itu lebih keluar intisari dari bawang merah. Besoknya besok jadul sih, jadi gini. Oke, kita tunggu dulu. Sepertinya terlalu banyak bumbunya nih. Nah, yang 1 kita geprek. Jangan lupa garam cukupnya untuk 2 telur ya, itu aja cukup. Terus biasa orang Indonesia kalau tidak kasih micin ya kurang sedap, jadi tapi dikit aja udah. Terus penyedap rasa lainnya adalah nggak usah sebut merek, nanti juga udah pada tahu. Udah, kita aja. Selanjutnya adalah telur kita ceplok. Oke, kita kocok pakai sendok biasa aja. Ini juga karena rumahan loh. Dan saatnya untuk nyalakan kompor hingga panas. Nanti kita tunggu sebentar, kita siapin tusuknya pakai tusuk sate biasa aja sih, sambil nunggu minyaknya panas. Ini
Setelah panas, apinya kita kecilkan sedikit. Oke, sudah cukup. Kita persiapkan untuk ini. Oke, kita coba, ayo. Enggak rapi sih, tapi enggak apa-apa, cukup untuk dimakan sendiri, enggak usah rapi-rapi, enggak apa-apa. Telur gulung sudah jadi, sudah matang, terus kita berbagi. Minyak nanti terlalu panas nih minyaknya, lawan. Wah, ada yang nggak jadi nih. Yang penting kita gulung-gulung atau bentuk pentol pun tidak apa-apa, tidak masalah. Ini untuk dimakan sendiri ya. Oke, telur gulung kental sudah jadi. Dan ini adalah untuk sambalnya, kita pakai ini saus kacang, sambal kacang. Ini pakai saus tomat, kita campur aja. Kita kasih air sedikit. Kita aduk lagi. Nah, telur gulung udah siap, udah masak semua tadi. Dan ini udah sambal kacang plus sambal saus, kita coba, kita tocolkan. Ini adalah yang versi kecil. Nah, ini. Tinggal dimakan. Ada yang mau? Ini? Nah. Enak. Oke, sekian dulu. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, kawan. Oke, silahkan komentar.